jadi kalau saya paling nambahin sedikit aja ya yang terkait yang di-sharingkan Romi. Jadi mungkin lebih ke sudut pandang ya, ketika kita, maksudnya jangan melihat sesuatu itu dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Seperti yang mungkin kalian pernah baca sebuah buku atau melihat quote seperti itu. Ada sebuah gelas, dia isinya setengah. Ada yang bilang, oh dia setengah isi. Ada juga yang bilang, oh dia setengah penuh, seperti itu. Jadi tergantung sudut pandang yang mana. Begitu juga entah masalah ataupun kendala kita di lapangan. Kita orang marketing, yang namanya marketing kan pasti ada kendala ya, apapun itu di lapangan, apapun yang terjadi on the spot. Kita harus mengambil keputusan dengan cepat, tapi tepat. Jangan sampai kita menunda sesuatu atau misalnya harus konsultasiin dulu, dipikir dulu, maksudnya iya konsultasi, iya dipikir pasti, tapi ada hal-hal yang harus kita ambil secara cepat seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mengambil sebuah keputusan, ya tergantung cara berpikir kita, cara kita melihat, seperti yang Romi bilang tadi, mungkin dulu kita berpikir aku tidak bisa seperti itu, tapi diubah bagaimana caranya kita berpikir kita harus apa agar kita bisa seperti itu. Masa sih yang lain bisa, aku nggak bisa seperti itu. Seperti yang tadi, ada gelas isinya setengah, yang lain berpikir ini kosong, berarti kan setengah kosong, kan pikirnya agak negatif ya. Tapi kalau yang ada yang ini udah ada isinya, udah setengah isinya seperti itu. Berarti bagaimana caranya kita memanfaatkan yang ada seperti itu. Jadi tinggal dari kita melihat sesuatu masalah atau sesuatu kendala, baik di lapangan atau misalnya kita sebagai tim, yang namanya tim kan harus kompak ya. Kita sama atasan, atasan sama bawahan, sama kita sama rekan kerja ataupun kita sama outlet seperti itu. Jadi berusaha bagaimana sebuah masalah, sebuah kendala kita ambil dari sisi positifnya seperti itu. Itu sih yang bisa sedikit ya saya tambahkan dari sharing Om Romi tadi ya, seperti itu. Dan mungkin kalau ada teman-teman juga yang mau di-sharingkan atau mau ditambahkan, ya silahkan. Kata satu. Thank you.